Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lil Shows dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wah-wah, ada yang udah pagi aja nih. Kita masih jam 12 malam, yang di LA udah pagi nih. Good morning juga untuk semuanya. Terlihat di sini Syifa, Ikis dan juga Ayu Ting Ting lagi jalan-jalan nih, yang katanya sebentar lagi akan turun salju nih. Wah, seneng banget ya. Dan di sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting yang menandai Kang Ivan Gunawan nih. Walaupun jauh di mata, dekat di hati ya. Namanya selalu terselip dan tersimpan di lubuk hati yang paling dalam Ayu Ting Ting tentunya. Ayu Ting Ting menggunakan sweater baju dengan trendy nih, koleksi dari Manjah Ivan Gunawan. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan wording Manjah Ivan Gunawan, dan dari status tersebut dikomentari oleh Makmur 1321, ibu bos Manjah Ivan Gunawan, sayang sayang sama pak bos, tak ikut, maunya lebih bahagia kalau Aigun ikut liburannya sama-sama, katanya. Banyak lagi nih komentar berdatangan dari sahabat-sahabat yang lainnya yang mengomentari status terbaru Ayu Ting Ting hari ini, yang alhamdulillah tabarakallah ya, hari ketiga nih liburan Ayu Ting Ting di LA, Los Angeles, New York, Amerika Serikat bersama Syifa, Ikis dan juga Dawja. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang sarapan dan juga pas makan siang nih bersama ya. Dan di sini tak kalah heboh, Ivan Gunawan juga membuat status yang sama dengan wajah Ayu Ting Ting. Hehehe. You enjoy New York ya? It's gonna be so much fun di sana. Dingin ya. Untung aku buat sweater dari Manjah Ivan Gunawan yang bisa menghangatkanmu. Walaupun jauh di mata, namun tetap dekat di hati. Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan selalu menghangatkan walaupun jauh. Buktinya kiriman sweaternya bisa menghangatkan Ayu Ting Ting di suasana yang paling dingin sekalipun. Semangat, sehat selalu untuk Ayu dan juga Ivan. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini pemirsa, yang sedang berjalan-jalan dia bersama Syifa dan juga Iki serta Dawja. Ya, di sana salju kecil sudah mulai turun dan Iki bahagia banget nih ya, merasakan salju untuk yang pertama kalinya bersama bunda dan juga auntie tersayang. Oke, sama semua, inilah Ayu Ting Ting di liburannya yang ketiga. Di hari ketiga ini, Ayu Ting Ting sudah menemui salju nih. Akhirnya saljunya turun juga ya, bahagia sekali nih untuk sahabat. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting, semoga bisa memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia selfie.
bawa sirup. Hujan salju di bawa sirup. Hujan salju nih biasanya.